Aduh, anu eh, so. Jeruk nipis dingin. Oke, diajak polo kuliah iki. Lho, jam ngopi ning apa jenenge? Jenison. Hmm, jenle iku lho. Iya, Jenison. Jenison. Isone apa ne? Jarine aku. Aku dhewe anu. Jarine kopine enak. Anu, ijen iki ngambil dari kata gunung. Nggih, Pak, nggih. Iya, lek memang kalau di kita di Kediri kan ijen kan dewe. Empo iki daerah ndi jenenge? Glagah. Mlebet Glagah, Pak, nggih. Glagah, Kecamatan Glagah. Kolek ning Google Map engko. Yo mangan-mangan ayam bakar. Lele iki cemilan emang. Yang goreng ambil tahu. Sego tempongnya gak ada, Azam? Ya enak gini, Mang. Sego tempongnya apa sih? Tempong itu kalau di kita ya lalapan. Cuman dia gak pakai tomat. Pakai ranti namanya. Apa? Jadi sejenis tomat. Sak rumpun ada tomat. Lebih kecil. Lebih sedap. Ya sambelan gitu. Mm-hmm. Nah, tak kenapa kok dinamakan tempong? Tempong itu dari bahasa daerah Banyuwangi artinya tampar, jadi pedes kok dikaplok ini. Waduh. Pedes nomor aku gak kuat aku. Lah apa kok kate pesen iku? Enggak lu sing gak pedes. Oh iso ya. Ya tutup tempong berarti gak dikaploki. Dilus. Sego kosok jeneng. Di sambelnya dikasih. Itu Mas Rafa. Itu Mama. Mama. Mama, dadah Mama. Dadah Mama. Mama udah renang ya? Bye bye Mama. Bye bye Mama. Ayo Mas, Rafa sini Mas. Ayo. Sini Mas. Gimana? Enak Mas di sini, Mas? Enak. Enak apa enak banget? Enak banget. Mau lagi ke sini? Mau ke sini lagi enggak? Iya. Di mana sih ini? Banyuwangi. Ayo nyemplung ke dalam yuk. Sepi sini. 1 2 3 jalan-jalannya kali ini menyenangkan. Mau kesini lagi? Ya. Mau. Ya wes, yuk siap-siap balik ke Malang. Packing dulu. Enggak mau.